Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ical. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai cara memperbanyak monstera. Seperti apa? Ikuti saya sampai selesai. Dan ini adalah tanaman yang nanti akan saya potong untuk di-stek. Kita lihat dulu kondisi tanamannya seperti apa, dan ternyata ini sudah memiliki akar. Kita potong pelan-pelan, tepat di bawah ruas. Ini motongnya harus hati-hati karena takutnya bisa mengenai akar yang udah jadi. Ini adalah karena teman-teman bisa dilihat ada 2 biji ya. Lalu kita cuci akarnya sampai bersih. Setelah itu kita oleskan fungisida untuk mencegah busuk dan datangnya jamur. Dan untuk medianya saya siapkan di sini ada mos, sekam bakar, dan sedikit tanah. Di sini juga saya siapkan pasir malang untuk campuran. Kita aduk medianya sampai rata. Lalu kita masukkan medianya ke dalam pot. Letakkan tanamannya dan kita timbun lagi dengan media yang sama.
Lalu kita siram secukupnya saja. Dan akhirnya selesai sudah. Cukup mudah bukan? Dan setelah ini, letakkan tanaman di tempat yang teduh dan sejuk. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya Ijal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.